Ya oke, selamat siang, ketemu lagi dengan saya Wowot SD, tentunya tetap di channel DKV. Oke sahabat DKV, dimanapun Anda berada, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan siapa? Sesosok pemain muda baru. Masih imut. Baru kelas berapa? Nanti ditanya sendiri ya. Dia di sini berperan sebagai anak saya, meskipun agak jomplang sedikit, tapi kan ini sebagai peran. Pengen tahu? Ayo kita tanya. Siapakah dia? Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Karina Moditya Sari, tahun 2009. Oh, ya, sudah dengar kan? Tahun berapa tadi? 2009. 2009. Di sini Karin memerankan sebagai apa? Hana. Sebagai Fafa. Oh, sebagai Fafa. Fafa itu bercerita tentang mungkin kalau di film mana sebagai sahabat, teman atau bahkan musuh di balik selimutnya. Peran kamu sebagai apa di sini? Sahabat dekat. Oh, sahabat dekatnya, maksudnya sahabat dekatnya Hana gitu ya. Iya. Oh, dalam kehidupan sehari-harinya di sini memerankan anaknya orang kaya atau orang ya orang bawah gitu maksudnya. Peran kamu di sini apa? Di film Hana ini. Oh, sebagai maksudnya sebagai anak pemulung. Oh, seperti itu. Jadi si Klarin. Hampir sama. Rin. Si Klarin ini jadi di film mana ini memerankan sebagai anak pemulung. Anakku, karena tiap hari saya juga kerjaan mulung. Jadi enggak jauh beda lah. Jadi untuk pengambilan cincin ini mungkin seperti kehidupan sehari-hari saya. Tapi untuk si Karin ini sudah siap untuk menjadi anak seorang pemulung yang meskipun dalam kehidupan sebenarnya ya agak beda lah gitu. Sudah siap? Siap. Siap panasan? Siap. Siap bawa karung? Siap. Siap menjot beca? Siap. Oke ya, dari sahabat DKV channel dimanapun Anda berada, tetap pantengin dan terus cari tahu ya film-film apa aja nanti. Selain Anda nanti juga ada film apa lagi, terus jangan pindah channel. Oke, selamat siang, bye-bye dulu. Halo Sobat DKV, nama saya Talita Azara. Saya kelahiran 2005. Di cerita Anda ini, saya berperan sebagai Indah yang wataknya antagonis. Dan saya bersama sahabat saya ini, di cerita Anda ini adalah lawannya dari Anda. Halo sahabat DKV, perkenalkan nama saya Yesyeka Edinalfa. Saya kelahiran tahun 2005. Saya di sini sebagai pemeran Intan yang berwatak antagonis. Jadi di sini saya itu suka sama satu cowok namanya Irfan, dan Irfan itu suka sama Hana. Jadi Intan dan Indah ini teman saya mau merebut Irfan dari sini. Hai sahabat DKV, nama saya Reski. Saya di sini pemeran sebagai Pak RT dan Pak RT lagi. Ini Pak Sutradara baginya nggak tahu gimana kok Pak RT terus dalam filmnya. Pasti kalian kepo kan kelanjutan dari film Hana. Jangan lupa pantengin di DKV channel. Sampai jumpa. Hai, perkenalkan nama saya Marsha Aulia. Tahun kelahiran 2004. Saya di sini berperan sebagai Sasa, yaitu sahabatnya Hana. Halo, perkenalkan nama saya Sabrina Rahmawati, lahiran tahun 2007. Saya berperan menjadi April, sahabat dari Papa. Dan saya adalah sosok yang suka jahil, centil, dan yang suka disuruh bapaknya. Hai, perkenalkan nama saya Putri Anggraini, kelahiran tahun 2005. Di sini saya berperan sebagai Putri. Dan Putri itu sangat bingung antara harus membela atau membelotkan si Hana. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.